Saudara DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara membantah Basuki Cahayapurnama atau Ahok ikut dalam Pilgub Sumatera Utara November mendatang. Saat ini baru ada 5 orang yang sudah mengambil dan mengembalikan formulir calon gubernur Sumut di DPD PDI Perjuangan, salah satunya mantan gubernur Edi Rahmayadi. Sedangkan untuk nama Ahok juga Once Mekel belum mengambil formulir pendaftaran. Hari ini kami belum menerima berkas apapun terkait dengan dua nama itu, apakah tadi Pak Basuki Purnama maupun dari Once. Sampai hari ini kami belum mendapat konfirmasi dan belum mendapatkan berkas atau dokumen yang memang memenuhi ketentuan dari tahapan sesuai mekanisme partai. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menanggapi masuknya nama Wali Kota Medan, mantu Jokowi Bobby Nasution di Bursa Pilgub Sumatera Utara. Edi bilang siapapun boleh mencalonkan asalkan tidak ada aturan yang dilanggar. Edi juga menyinggung soal larangan bagi-bagi beras di pilkada nanti. Boleh untuk bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Mau Bobby, mau Musa, mau apapun, siapapun dia. Tetapi yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh melukai aturan yang ada. Aturannya begini, ikuti begini. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Yang nggak boleh ya jangan boleh, yang boleh lakukan.